Okey, baik. So kita lihat sejarah tempat tinggal. Setiap kawasan tempat tinggal ada sejarah dia yang tersendiri dan sejarah tempat tinggal menceritakan asal usul nama tempat dan peristiwa penting yang pernah berlaku. Okey, seperti contoh kita lihat macam Hafi ni. Okey, selamat petang. Bolehkah saya mendapatkan maklumat tentang sejarah Miri, okey, Johor Bahru dan juga Ranau untuk kajian kes sekolah saya? So dia kata, Florence Jesse kata, boleh. Okey, mari saya ceritakan sejarah di Miri. Miri pernah dikuasai oleh Kesultanan Brunei dan keluarga Brook. Keluarga Brook. Dan keluarga Brook ni maknanya apa? Dia bermula, keluarga Brook ni ialah orang putih. Orang putih yang telah menguasai Sarawak. Bermula dengan bapa dia, James Brooke, kemudian turun kepada anak saudara dia, Charles Brooke, dan turun kepada anak dia iaitu Charles Viner Brooke. So itu dipanggil keluarga Brooke. Bukan Brooke ya, bukan Brooke tapi Brooke. Ini kan salah sebut sekarang. Okey, baik. Miri berkembang maju kerana industri petroleum. Okey, apa kegunaan petroleum? Siapa tahu? Apa kegunaan petroleum? Petrol. Petrol untuk apa? Siapa tahu? Awak ni tahu tak petrol apa? Ya, awak ni. Okey, petroleum adalah untuk isi minyak kereta. Isi minyak kereta yang bapak kamu, mak kamu selalu buat tu, itu dipanggil petroleum. Okey, minyak petrol. Jadi minyak petrol ni di Malaysia banyak dapat di kawasan Sabah Sarawak, especially di Miri. Di Miri ni banyak petroleum dan Miri diiktiraf sebagai bandar raya. Okey, baik, nak tanya kamu apa itu kita ada baca kan? Bandar raya, jalan raya. Raya tu apa sebenarnya? Siapa tahu? Raya tu apa sebenarnya? Siapa tahu? Nama tempat ke nama benda? Tak kisahlah. Kan kita ada banyak kan? Bandar raya, jalan raya, hari raya. Ya. Raya tu apa raya? Raya tu raya. Raya tu raya. Nama. Raya tu raya ke raya tu apa? Sambutan hari raya. Sambutan hari raya. Tapi raya tu apa sebenarnya? Okey, sekarang cikgu bagi tips. Raya tu, okey, ingat semua ni mesti mak kamu dengar kan. Bapak kamu pun dengar, mak kamu dengar. Baik. Raya tu ialah besar. Raya tu besar. Besar. Okey, nampak. Okey. So contoh bandar raya, bandar yang besar. Jalan raya, jalan yang besar. Kemudian apa lagi? Okey, lebuh raya, lebuh yang besar. Hari raya, hari yang besar. Betul. Bunga raya, bunga yang besar. Iyalah. Kan bunga raya kan bunga tu besar. Kan? Jadi itu maksud raya. So, kalau kawan-kawan kamu ada yang badan besar, jangan panggil gemuk. Korang ni. Panggil apa? Panggillah dia, raya lah kamu ni. Macam tu. Kamu nampak raya. Kan? Maknanya nampak apa? Nampak besar. Kan? Tapi jangan sebut Auni tu raya. Auni tak raya pun. Kan? Takkan Auni kan? Takkan. Jangan cakap macam Syasha tu apa raya. Tak, Syasha tak raya pun. Kan? Syasha jadi macam nampak tak? Saya tak raya pun. Tak. Okey, baik. Jadi raya bermaksud besar. Ya, raya bermaksud besar. Jadi kalau kita lihat, okey, so bandar raya maknanya bandar yang besar.
Miri tu. Ini gambar Miri pada tahun-tahun 50-an dulu. 50-an, gambar lama kau. Hitam putih lagi. Hitam putih. Baik. Kemudian Lokman Hakim pula. Dia kata apa? Oh, nama tempat tinggal saya Tanjung Puteri. Tanjung Puteri ialah nama asal Johor Bahru. Ya, nama asal dia. Dan Tanjung Puteri diasaskan oleh Temenggung Daeng Ibrahim pada 1855. Kemudian Sultan Abu Bakar. Sultan mana ni? Sultan Johor. Ya, menukar nama Tanjung Puteri kepada Johor Bahru. Tapi kalau Johor Bahru biasanya orang sebut apa? Dia tak sebut Johor Bahru, dipanggil apa? Dia sebut sebagai, iaitu dia sebut sebagai JB. Betul tak? JB. JB tu apa cikgu? JB tu JB lah, JB. JB. Johor Bahru kan? Kan, selalu cakap orang macam tu kan. Kalau Kuala Lumpur, KL. Kalau Kuala Lumpur orang panggil KL. Lain macam ejaan KL kan? Rupanya KL, Kuala Lumpur. Begitu. Itu orang sebutlah. Tapi jangan tulis saya nak pergi mana? Saya nak pergi ke KL. Jangan. Tulis penuh Kuala Lumpur. Cikgu tulis K tu macam K. Itulah. K. Dia cakap K. KL. KL. Kan? KL. Baik. Kemudian Peter Jackson pula dia kata ranau. Ranau. Ya. Ranau pula berasal daripada perkataan ranahon. Ranahon yang bermaksud sawah padi. Lain macam lah. Ranahon, sawah padi. Dan ranau pernah dijadikan kubu pertahanan Mat Salleh ketika menentang British. Siapakah Mat Salleh? Mat Salleh tu ialah pahlawan negeri Sabah. Negeri Sabah. Ya, pahlawan negeri Sabah. Okey. So itu Mat Salleh. Okey. Tapi Mat Salleh ni kan peliknya kan. Kalau pahlawan tu Mat Salleh, kenapa orang putih yang datang ke Malaysia kita panggil dia Mat Salleh juga? Kan? Ada Mat Salleh lah. Itu orang putih. Pahlawan. Pahlawan orang putih. Takkanlah orang putih tu pahlawan. Lagi best kalau kita pergi tanya dia. Hello sir, are you Mat Salleh? Confirm dia cakap, no, my name is John. Kan? Jadi jadi macam mana kenapa orang panggil dia Mat Salleh? Okay. So ada sebab dia. Nanti kita ceritakan. Nanti ada sebab dia dipanggil Mat Salleh. Okay. Baik. So kita lihat, okay, Mat Salleh, okay, ketika menentang British, Taman Negara Kinabalu yang terletak di ranau diiktiraf sebagai tapak warisan dunia. Nanti terpaksa nak mengajar. Okey. Cari yang beri atau halaman ni. Alright. Sorry lambat sebab apa? Tapi macam-macam sikit. Oh. Orang yang tegas ni. Okey. Okey. Baik, so kalau kita lihat, okey, di ranau diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh United Nations Educational ataupun UNESCO pada tahun 2000. Maknanya ranau ni, inilah dia tugu peringatan Mat Salleh. Dia adalah sebuah bandar sejarah. Ada pahlawan. Jadi ini adalah kita kata sebagai sejarah tempat tinggal kita. Dan kita ada tokoh-tokoh setempat lah. Okey, sebelum kita pergi, okey, berapa ramai kat sini yang tinggal di Kuala Lumpur? Okey, yang tinggal di Kuala Lumpur, ramai. Okey, kamu tahu tak? Kenapa tempat itu dipanggil Kuala Lumpur? Okey, ni cikgu nak bagi tahu.
Ah, macam Auni kan tahu siapa yang duduk KL, dia kena tahu. Sebab ada Ah, sebab ada lumpur. Ah, okey, dia begini. Ah, meh cikgu cerita ya. Sebenarnya, ah, okey, contoh ya, kalau cikgu lukis ya. Baik. Kalau kita lihat, ah, okey. Okey, ini gambar apa ni? Bukit Bukau, betul? Baik. Di sepanjang Bukit Bukau ini akan ada, okey, adalah sebatang sungai. Okey. So ada sungai kat sini yang mengalir dan ada satu lagi sungai kat sini yang mengalir. Ah, okey, dan dia bertemu di sini dan dia turun ke bawah sungai itu dia dan kemudian sungai itu masuk ke laut. Ah, baik. Untuk pengetahuan kamu, okey, katakanlah ini banjaran ya, gunung-gunung ni, dekat sinilah terletaknya Genting Highland. Siapa pernah pergi Genting Highland? Ah, Genting Highland. Ah, pernah pergi Genting Highland kan? Genting Highland tu tempat tempat ada apa permainan dekat atas bukit tu. Baik, di bawah dia tu ada sungai dipanggil Sungai Gombak. Dan di sebelah sini pula sungai ini dipanggil Sungai Kelang. Jadi kalau kita lihat tempat ini, sungai ini bertemu di satu kawasan di sini dan dia bertemu di sini tau. Bila dia bertemu di sini, tempat itu, jadi tempat itu adalah dipanggil, tempat pertemuan itulah dipanggil sebagai Kuala Lumpur. Ah, maknanya, okey, tempat itu dipanggil Kuala Lumpur. Kerana apa? Tempat pertemuan dua sungai ini. Ah, di sini Kuala Lumpur. Ah, Kuala Lumpur itu di sini. Ah, okey. Dan tempat itu memang banyak lumpur. Memang tempat itu banyak lumpur dekat sungai itu. Sebab itu dipanggil Kuala Lumpur. Ah, okey, dipanggil Kuala Lumpur. Baik. Siapa yang tinggal dekat Shah Alam? Ah, siapa tinggal dekat Shah Alam? Okey, ah, ada Oni, ada. Okey, Shah Alam kan? Ah, okey, Shah Alam berasal daripada nama apa? Ah, okey. Ah, Shah Alam. Ah, ada yang kata Shah Alam tu sebenarnya kat mana cikgu? Okey, Shah Alam tu sebenarnya ni Kuala Lumpur kan. Lepas tu ini Petaling Jaya. Kemudian di bawah ini ada Subang Jaya. Okey, Subang Jaya dan kemudian di bawah inilah ada Shah Alam. Ah, Shah Alam. Baik, daripada mana datang Shah Alam? Okey. Apa beza Genting dengan Cameron? Okey, Oni. Apa beza Genting Highland dengan Cameron Highland? Oh, okey, ada soalan eh. Okey, Genting Highland kat ujung tu kan? Okey. Cameron Highland dia dekat sini lagi. Kalau kamu tengok dia dekat sini lagi. Okey, jauh lagi. Dia dekat ujung tu. Dia dekat sini. Adanya satu tempat dipanggil Cameron Highland. Cameron Highland. Okey. So dia jauh lagi lah. Cameron Highland jauh lagi. Genting Highland dekat KL je. Baik. Shah Alam. Kenapa nama tempat ini dipanggil sebagai Shah Alam? Baik. Untuk pengetahuan kamu, Shah Alam ni maknanya adalah, okay, Shah tu ialah bermaksud raja. Dan Alam itu bermaksud apa? Alam lah. Maknanya apa? Raja Alam. Ya, yeah, Raja Alam. Ya, yeah, betul. Alam Raja. Ya, yeah, Alam Raja. Dan nama asal Shah Alam, dulu-dulu sebelum nama dia Shah Alam, nama dia adalah Sungai Renggam. Nama dia dulu sebenarnya adalah Sungai Renggam. Itu di Shah Alam. Dulu nama asal dia Sungai Renggam. Kemudian telah ditukar menjadi Shah Alam. Itu maklumat tentang tempat kamu iaitu Shah Alam. Okey, sekali lagi, siapa yang datang daripada Shah Alam? Okey, Amani lagi, Auni. Amani turun tangan. Jangan macam tu, takut nanti kan waiter datang. Ya nak apa? Kan. Okey, baik. Ya, Amat Afam pun datang daripada Shah Alam. Okey, itu maksud Shah Alam. Baik, so sekarang kita tengok juga, okay, tokoh-tokoh setempat. Tokoh-tokoh setempat bermaksud apa? Maksudnya adalah individu.
yang banyak menyumbang jasa dan bakti kepada komuniti ataupun kepada. Ah, kenapa Mani? Cikgu boleh tak tolong tunjuk gambar yang lukis? Oh, yang cikgu lukis tadi tu. Yang cikgu lukis tadi tu. Yeah. Ah, okay, baik, ini dia. Ah, kenapa kamu nak lukis? Ah, siapa nak lukis? Ah, siapa nak lukis ini boleh lukis. Ah, okay, okay. Dan tak saya tunjukkan pada mak ayah kamu. Ah, betul tak macam ni? Betul lah ni. Ah, okay. Ah, ini sejarah kawasan Kuala Lumpur dan juga Sungai Renggam. Ah, okay. Oops, okay. Cikgu dah tekan dah apa dekat skrin menu tu Amani. Order ni sundae coklat. Nanti sampai, nanti kamu ambil ya. Baik. Okey. Baik. Itulah. Macam mana nak lukis? Tak perlu. Kamu lukis sendiri di kertas kalau kamu nak lukis lah. Kalau tak lukis pun tak apa. Okey. Baik, so boleh kita teruskan kepada seterusnya? Boleh? Nampak apa? Mana cikgu nampak apa? Nampak skrin makanan tu. Okey. Nampak Amani tengah makan fries kan? Nanti korang semua time hari raya kamu datang rumah cikgu tau. Cikgu belanja korang semua seorang sebatang fries. Okey tak? Sebatang lah. Bukan sepaket eh. Sebatang fries. Okey tak? Okey. Rezeki jangan ditolak. Ya, rezeki jangan ditolak. Bagus Hasan. Rezeki jangan ditolak. Nanti kalau katakan berlebih, patah dua eh. Bagi kat kawan. Okey. Baik. Sharing is caring. Sharing is caring. Okey. Baik. So, kita lihat di sini. Tokoh setempat, okay, bermaksud individu yang banyak menyumbang jasa dan bakti kepada komuniti. Contohnya di sini, okay, Junaidi bin Sihan, okay, beliau bertugas sebagai ketua Malim Gunung. Malim Gunung di Gunung Kinabalu. Cikgu, apa itu Malim Gunung? Malim Gunung ini adalah satu pekerjaan tau. Pekerjaan. Untuk apa? Dia kena menjaga keselamatan pendaki, iaitu orang-orang yang mendaki gunung serta membantu pihak Taman Negara Kinabalu dalam penjagaan alam sekitar. Okay, dia kena jagalah. Macam ni nampak ni? Dia nampak. Nampak di sini ada Mat Saleh ni. Ada Mat Saleh di sini. Dia nak pergi mendaki gunung. Jadi, itulah dia bukan Mat Saleh, dia Om Putih ya, Om Putih. Kecam ni. Dia maknanya pelancong. Pelancong ini mereka datang nak mendaki Gunung Kinabalu. Jadi dia tak tahu jalan nak naik. Jadi, Encik Junaidi inilah yang akan menjadi Malim Gunung. Dia tugas dia membawa orang untuk naik ke atas. Malim Gunung. Jadi itu tugas dia. Siapa pernah sini naik gunung? Siapa tak? Siapa sini pernah naik gunung tak? Tak pernah lagi eh? Pernah. Gunung apa? Pernah. Kita pernah kan? Kita pernah naik Gunung Kinabalu kan? Iya ke? Ada tak hari tu cikgu bawa kamu pergi Gunung Kinabalu? Tak ada eh? Siapa nak pergi Gunung Kinabalu? Yeah. Siapa nak pergi Gunung Kinabalu? Yeah. Okey, cik. Saya nak pergi, cikgu. Saya nak pergi. Okey. Kalau nak pergi. Okey. Okey. Siapa nak pergi Gunung Kinabalu, cikgu bawa. Kena map. Okey. Ya, yeah, okey. So cikgu akan bawa kamu. Okey, pergi ke Gunung Kinabalu. So siapa nak ikut duduk diam-diam? Siapa nak ikut duduk diam-diam? Siapa yang bising-bising, cikgu suruh keluar daripada kapal terbang. Pergi main kat luar. Jadi okey.
Siapa yang bising-bising, cikgu suruh keluar. Okey, main kat luar. Nanti dah habis main, masuk balik. Dah habis main, masuk balik. Saya naik kapal terbang. Naik. Bukan kapal terbang. Kapal terbang. Okey, dalam bahasa Jawanya fly. Okey. Baik. So, dah sedia semua? Jom kita pergi Gunung Kinabalu. Wah, excitednya nak pergi Gunung Kinabalu. Syoknya cikgu. Dah lama tak pergi terbang-terbang. Alhamdulillah, rezeki Allah, berkata Hasan. Okey. Rezeki Allah nak pergi Gunung Kinabalu. Okey. Jom kita pergi ke Gunung Kinabalu dan sekarang kita akan naik kapal terbang. Ya, kapal terbang dan kita akan terbang ke mana? Jom kita terbang. Okey. So sekarang kita berada di atas Malaysia. Okey, kita dah berada di atas Malaysia. Cikgu, Sabah, Sarawak kat sebelah. Sabarlah, kapal terbang belum beralih lagi. Sabar. Kapal terbang baru nak terbang. Lagi sabarlah sih. Sabar. Okey, sekarang kita terbang. Terbang. Dia bergerak terbang. Okey. So terbang. Okey. Riau Island. Okey. Bergerak tak? Bergerak tak? Terbang. So kita dah sampai ke Sarawak. Kecilnya Sarawak. Ya, Sarawak tu besar Sarawak. Bukan, saya kata Singapura. Singapura. Okey, Sarawak dan sekarang kita naik ke Brunei. Sabah. Brunei. Dan kemudian kita naik ke Sabah. Di Sabah. Sekarang kita dah sampai di Sabah. Kinabalu mana, cikgu? Gunung Kinabalu. Okey, jom. Kita turun ke Gunung Kinabalu. Kat mana Gunung Kinabalu? Dekat Kundasang. Di sini ada ranau. Ada ranau. Tempat kawan kita tu. Ni ranau, nampak tak? Saya pernah pergi Sabah, cikgu. Pernah pergi Sabah, Boleh dengan boleh jatuh masa tu. Oh, ya ke? Okey, so sekarang kita tengok inilah dia Gunung Kinabalu. Gunung yang tertinggi di Malaysia. Okey. Oh, ni gunung cikgu. Gunung tak nampak macam gunung pun cikgu. Okey, jom kita kita kelilingi gunung ini. Okey. Tak nampak dari situ ke mana? Okey, 1 2 3. 3. Inilah dia Gunung Kinabalu. Nampak tak? Inilah itu dia. Laut itu. Ada laut kat ujung sana tu. Inilah dia Gunung Kinabalu, iaitu gunung yang tertinggi di Malaysia. Baik. Cikgu, ini Gunung Kinabalu kan? Habis tu boleh tak kita boleh tak kita berdiri dekat tempat puncak paling tinggi tu? Boleh tak kita pergi tempat dia yang paling tinggi tu? Boleh. Okey, jom kita mendarat di puncak gunung ini. Ayuh. Jom kita pun, ada yang kata ayuh. Jom kita pun bergerak. Okey, untuk kita mendarat di gunung ini. Jom kita mendarat. Okey, di gunung ini dan kita lihat di mana kita boleh mendarat ni. Okey, jom. Okey. So sekarang kita mendarat di mana? Kita mendarat di sini. Jom. Okey, kita pun mendarat. Okey. Alamak, semua dah pakai tali ya. Okey, inilah dia puncak Gunung Kinabalu. Okey, inilah dia Gunung Kinabalu. Sejuk. Nampak? Ui, sejuk. Nampak rasa ni. Tak cari tanya Aman ni. Sejuk dia macam kat dalam McDonald's. Okey. So sejuk. Okey. Jadi nampak tak? Oh, tinggi gunung ni inilah suasana, nampak tak? Wah, pemandangan tu, nampak tak pemandangan tu? Pemandangan tu nampak. Orang yang tak gambar ni nama dia Yoneda Kauke. Betul. Nampak tak? Pemandangan di bawah di negeri Sabah di bawah Gunung Kinabalu tu nampak pemandangan dia. Nampak putih. Bermakna ini memang tempat yang paling tinggi. Paling tinggi. Inilah dia Gunung Kinabalu. Gunung. Panjat tu boleh naik atas lagi. Boleh naik atas lagi ni. Nampak tu lagi tinggi lagi tu. Nak atas lagi, nak naik atas lagi. Nak naik atas lagi. Uish, korang ni. Bahaya ni, kamu semua kecil-kecil lagi ni. Macam mana ni? Risaulah pula cikgu. Okey. Tapi tak apa, kita akan pergi ke
tempat dia. Di manakah tempatnya? Okey, jom. Inilah dia. Inilah dia. Di puncak Gunung Kinabalu. Wah, ramainya orang. Ramainya orang. Tepi, tepi, tepi. Kami, kami. Ke tepi, ke tepi. Kami nak lalu. Ke tepi, ke tepi. So, okay. Pernah pergi ni kan? Nampak tak tu? Puncak gunung tu. Kita di atas awan. Nampak tak? Kita di atas awan. Boleh tak kita pijak awan tu? Try lah. Takut tak boleh. Tak boleh. Nanti jatuh ke bawah. Jatuh. Okay. Cantik lah. Cantik kan? Dia macam. Ya. Yeah, SOP ya. Dan kalau kita lihat, inilah dia pemandangan di puncak Gunung Kinabalu. Everest. Apa pula? Everest, Gunung Kinabalu le. Okey, inilah dia puncak dia. Tempat yang paling tinggi. Tinggi. Ya, tinggi. Okey, inilah dia Gunung Kinabalu. Okey. Dah, jangan lama-lama. Jom kita turun. Jangan lama-lama eh. Jom kita turun. Kita pun dah turun. Audi baru balik ke daripada toilet? Bukan. Okey. Baik. So, untuk naik ke atas gunung tu mesti ada seorang yang menjadi malim gunung. Iaitu menjadi malim gunung, iaitu dia akan guide orang untuk pergi ke atas gunung. Okey, jom. So, inilah dia Junaidi. Malim gunung, orang yang bertugas sebagai penunjuk jalan semasa pendakian gunung. Okey, baik, siapa kat sini yang ingin naik gunung nanti? Dah besar nanti nak naik gunung, siapa? Okey. Saya. Kita nak naik gunung. Bagus. Bagus. Baik. Bagus. Yang ini pula siapa ni? Ini adalah okey, iaitu Muhammad Azali Kalki bin Abdullah Kalki ya. Beliau bertugas sebagai guru dan mengajar di Sekolah Kebangsaan Nusantara di Johor Bahru. So, beliaulah memperkenalkan modul pencegahan dadah untuk komuniti, untuk masyarakat, bagi membantu bekas-bekas penagih dadah. Jadi beliau ini memberikan sumbangan sebagai penceramah. Nampak tak gambar? Dia berceramah. Supaya semua orang jangan ambil dadah lagi. Jadi aktivis penjagaan dadah untuk membantu bekas penagih dadah. Itu Muhammad Azali Kalki. Okey, itu di mana? Di Johor Bahru. Yang ini adalah Siti Jahara binti Matasan. Beliau adalah usahawan kek lapis. Kek lapis di Miri, di Sarawak. Tahu tak kek lapis? Kek tu dia ada lapisan-lapisan warna tau. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna coklat. Jadi itu kek lapis. Jadi mereka mula menghasilkan produk kek lapis dan menjual di kampungnya secara kecil-kecilan. Perniagaannya semakin berkembang sehingga keluar negara. Beliau mengadakan kelas masakan, menyediakan peluang pekerjaan dan membantu mempromosikan produk tempatan di luar negara. Jadi, toko-toko tempatan ini memang sangat berjasa. Seperti siapa? Seperti Junaidi ini, okay, seperti Muhammad Azali Kalki dan juga Siti Jahara. Siti Jahara binti Matasan. Mereka sangat-sangat bagus. Okay. Jadi, ini kajian kes. Baik. Kajian kes ini dah buat di sekolah belum? Di sekolah dah buat belum? Kajian kes toko setempat. Belum, tak buat kan? Belum. Ada yang belum. Belum. Ada yang sudah. Belum. Ada yang tak buat. Tak apa. Ini kajian kes sahaja. Okey. Kajian kes sahaja. Jadi, jadi dengan itu, kita lihat itulah dia berkaitan dengan unit yang ketiga, iaitu sejarah tempat tinggal saya. Okey. So, itulah dia okey tentang apa yang kita belajar pada unit ini, iaitu kita belajar tentang di sinilah saya tinggal. Kemudian kawasan tempat tinggal saya,
sejarah tempat tinggal saya dan juga tokoh-tokoh setempat yang ada di kawasan cikgu, tempat tinggal saya. Ya, ya. Saya kan dah beberapa hari tak masuk kelas kan? Ya, betul. Tapi bila saya masuk kat YouTube tu, saya tak nampak pun video cikgu kat mana. Dua kelas. Dua kelas kan? Terima kasih bertanya. Okey, sebenarnya begini, untuk minggu ini dan minggu lepas, okey minggu ni terutamanya, okey cikgu tak sempat nak upload semua video kelas. Kerana tak sempat upload sebab minggu ni cikgu penuh dengan bengkel sejarah SPM, bengkel sejarah untuk tingkatan 3, besok bengkel lagi, kemudian hari Sabtu bengkel lagi, tu bengkel tu bengkel lagi. Bengkel dan bengkel. Jadi insyaallah dah selesai nanti cikgu akan upload ya. Okay, cikgu akan upload. Maklumlah bengkel saja ni ramai yang cari cikgu nak tanya pasal sejarah. Kesian diorang. Cikgu kena bantulah kan. Ya, betul. Okey, baik. So, kita dengar Amani cakap dengan akak belakang yang tengah tekan tu, fries satu. Tu, makcik belakang. Okey. Tunjuk kat kamera. Okey, cikgu ambil. Okey, dah ambil dah. Okey. Jangan buat macam tu. Naufal nak tengok Naufal. Kesian dia letak kepala kat dahi dah. Naufal nak tu. Abang ni bagi kat Naufal juga. Naufal nanti ambil. Naufal ambil. Naufal ambil. Okey, jadi Naufal pun dah ambil. Okey. So, itulah dia. Okey, berkaitan dengan unit yang kita pelajari pada hari ini. Baik, sebelum itu, kamu semua tak balik kampung ke? Tak balik sebelah macam ni. Oh ya ke? Ya betul kan. Ramai yang tak balik kampung, tak apa. Okey, jom kita tengok latihan sedikit di bahagian fikir dan jawab ini. Iaitu kalau kita lihat, okey, padankan pernyataan di bawah. Gunung tertinggi di Asia Tenggara terletak di tempat tinggal saya. Kat mana ni? Ranau. So kita boleh ranau, kita boleh gariskan macam tu. Ranau. Saya tinggal di rumah panjang Sungai Mamut. Miri. Ini di Miri. Betul di Miri. Petroleum pernah dijumpai di tempat tinggal saya. Miri. Juga di Miri. Juga di Miri ya. Nama asal tempat tinggal saya ialah Tanjung Puteri. Johor Bahru. Tempat tinggal saya pernah menjadi kubu pejuang tempatan. Johor Bahru. Ya ke? Johor Bahru. Ranau. Ranau kat sini. Tempat tinggal saya diasaskan oleh Temenggung Daeng Ibrahim. Johor Bahru. Di Johor Bahru. Begitu. Jadi inilah, okey, iaitu fikir dan jawab untuk pernyataan ini. Baik, jawab soalan di bawah ini. Jom kita buat sama-sama. Baik, senaraikan 3 kemudahan yang terdapat di tempat tinggal anda. Baik, kemudahan tu maknanya kemudahan awam lah, seperti padang permainan, taman. Kemudian juga ada apa? Ada klinik ke, ada hospital ke. Okey, cuba bagi tahu apa yang ada di tempat kamu. Iaitu ada tak taman permainan? Tak ada. Tak ada? Pula. Tak ada. Okey. Taman. Ada Aldi. Taman permainan. Cikgu buat kejap, cikgu besarkan. Okey, taman permainan. Okey, yang kedua, selain daripada taman permainan, kemudahan yang seterusnya. Okey. McDonald. Ada apa? Restoran? McDonald. McDonald bukan kemudahan. Kemudahan. Okey, iaitu adanya sekolah. Sekolah ialah kemudahan juga. Lepas tu ada tak hospital? Ada. Ada hospital. Itu kemudahan.
Okay, yang terdapat di tempat tinggal kita kebiasaannya lah. Dan berikan, soalan nombor dua, berikan dua cara untuk mengekalkan, cara-cara untuk mengekalkan keindahan alam sekitar. Iaitu pertama apa? Macam mana kita nak kekalkan tempat tu cantik? Iaitu dengan, macam mana ni? Dengan menjaga apa? Menjaga alam sekitar. Macam mana nak menjaga dia? Maksudnya cikgu? Yes. Menjaga kebersihan kawasan, okay, tempat tinggal. Okay, itu menjaga kebersihan. Yang kedua iaitu caranya apa? Mengindahkan okay, kawasan, okay, tempat tinggal dengan apa? Menanam apa? Pokok apa? Pokok teh? Pokok ros. Pokok matahari. Tak, pokok bunga. Pokok bunga. Mengindahkan kawasan tempat tinggal dengan menanam pokok bunga. Barulah kita dapat mengekalkan keindahan alam sekitar. Dan mengapa kita perlu mengenali tokoh setempat? Kenapa kita perlu mengenali tokoh setempat? Baik, kamu bina ayat macam ni ya. Kita ambil daripada ayat soalan. Kita perlu mengenali tokoh setempat. Okey. Untuk menghargai ataupun sebagai menghargai jasa dan sumbangan tokoh. Untuk menghargai jasa dan sumbangan tokoh. Tokoh setempat kepada negara kita. Itulah dia. Sebagai menghargai jasa dan sumbangan tokoh setempat itu kepada negara kita. Ini jawapan dia. Siapa nak ambil jawapan sila tulis sekarang. Ambil jawapan. Jangan korang tengok je. Nak ambil sekarang. Kalau tak nak ambil tak apa. Boleh ambil sekarang. So kita perlu mengenali tokoh setempat sebagai menghargai jasa dan sumbangan tokoh setempat kepada negara kita. Yes, itulah dia. Okay, baik. Ramai dah jawab dah. Okay, baik, bagus. Ada yang lagi tengah ambil jawapan? Oh, Ardi tengah ambil jawapan ni. Ambil ni. Naufal, makan Pizza Hut ke? Bukan. Nanti makan apa? Izinkan saya ke tandas. Izinkan kamu ke tandas. Izinkan kamu ke tandas. Silakan. Okey. Boleh. Hai adik Naufal. Okey, nampak ke? Nampak tak? Takut kamu tak nampak aje, sian kamu. Boleh ambil jawapan-jawapan ni. Boleh ambil jawapan-jawapan ini. Di sekolah dah buat dah latihan-latihan ni. Belum, masih kat unit 2. Masih kat jauhnya. Tak belajar sejarah kat sekolah? Belajar tapi tak sempat nak belajar. Belajar tapi tak sempat nak belajar. Macam mana tu? Saya masih kat unit 2 sebab cikgu selalu tak datang. Pula. Buat dah. Aduhai. Kan. Acana ni terpaksa lah kamu belajar dengan cikgu Rafi kan. Aman dia tu. Aman. Okay.
Baik. Okey, siapa lagi? Kita tengok siapa ada. Kavya, Kavya dah sampai unit ke berapa Kavya di sekolah? Unit ke 7, cikgu. Ui, jauh. Oh, cikgu kamu dah memang selalu masuk kelas ya? Ya, cikgu. Okey, baik, bagus. Okey, baik, bagus. Okey. Yang ambil jawapan boleh ambil jawapan. Sementara itu, siapa-siapa yang ada soalan boleh bertanya sekarang. Ada soalan tak nak tanya? Mungkin Amani ya. Syashan Marissa nak tanya? Amani nak tanya ataupun Ahmad Afham nak tanya? Okey. Ya. Yeah. Oh, yang pasal YouTube video tu apa nama dia? Apa nama apa? Apa nama channel tu? Channel apa? Yang cik yang nak tengok video tu. Oh, channel dia lah Cikgu Rafi. Cikgu Rafi sejarah. Okay, dan kemudian kamu klik pada playlist tau. Kan video kan ada home, kemudian ada apa video, kemudian ada playlist kan. Kamu pergi pada playlist, okay, dan cari sejarah tahun 4. Semua video ada dalam tu. Sejarah tahun 4. Okay. Jadi itu penting untuk kamu tahu di mana video itu. Kan cari-cari tak jumpa pula sekarang. Ingat video-video itu tidak dijual di mana-mana kedai. Okay, di Shopee atau Lazada tak ada. Okay. Tak ada. Tak ada. Okay. Baik. Dah salin semua? Okay. Audi dah salin? Oh, belum lagi. Ini pun belum salin. Okay. Okay. Oh, Naufal dah nak balik dah tu. Dekat mana ni? Naufal, Starbucks eh? Bukan disebut bukan Starbucks eh, dia disebut sebagai Starbook. 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 Amani, ini rasanya McDonald's dekat Denai Alam eh. Ni McDonald's kat mana? Ni McDonald's kat mana? Entah. Yang pasti bukan Denai Alam. Oh, yang pasti bukan Denai Alam lah. Jadi kata Puncak Alam lah kerana atau Syarim. Oh, ke Puncak Alam. Puncak Alam lah. Puncak Alam ke? Atau Syak Alam, entah. Kalau Puncak Alam je. Okey, Naufal ni ada di Syak Alam ya? Ke di Kuala Lumpur ni? Dia berjalan-jalan. Dia bawa kita berjalan tu. Jalan-jalan cari makan. Dia jalan-jalan mana kita nak pergi? Mana pergi tu? Okey, naik tangga. Goyang. Naik tangga. Naik tangga tak apa. Dia jalan-jalan. Naufal, jangan bawa kami pergi toilet. Okey? Nak pergi pergi seorang-seorang. Jangan bawa kami sekali. Okey? Kan tempat tu bahaya. Tempat itu bahaya. McDonald's seram ban. Oh, jauhnya. Okay. MC seram ban. MC McDonald's seram ban lah tu. Okay. Baik. Nampak. Dia buat macam-macam tu. Okey. Baik. Dah siap? Dah siap kita akan okey untuk pengetahuan kamu semua. Okey. So minggu ini kita tidak ada kelas pada hari Ahad. Jumaat pun tak ada sebab kita buat semua pada hari ini. So kita akan jumpa semula pada minggu hadapan, hari yang biasa. Hari biasalah, Jumaat dan juga Ahad. Okey, jadi untuk itu okey. Jadi untuk itu kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. So selamat bercuti. Bye bye semua. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa nanti. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.